Assalamualaikum semuanya, teman-teman dimanapun Anda berada, berjumpa lagi ya bersama kita Dina. Pada kesempatan hari ini ya semuanya, teman-teman, hari ini kita tidak di kebun karet ya, karena sibuk ya, ada acara. Jadi hari ini kita ingin memberikan satu cara ya, satu cara, yaitu cara ini ya, pepaya ya, pepaya, supaya pepaya kita ini ya, yang kita tanam ini berbuah lebat dan tidak tinggi ya. Tidak terlalu tinggi ya, jadi pendek ya, pendek, ini sudah berbuah ya. Dan teman-teman semuanya, dan umur bibitnya pepaya ini sekitar 1 bulan ya, 1 bulan lebih dikit ya, 1 bulan lebih dikit. Jadi kita akan membuat pepaya ini buahnya lebat dan tidak tinggi ya, pendek, dia sudah berbuah ya, teman-teman semuanya. Nah, oke ya teman-teman semuanya, kalau begitu tidak perlu lama-lama, langsung saja kita lihat ya caranya untuk membuat pohon kates ini ya, ataupun pepaya ini supaya berbuah lebat dan tidak tinggi ya, tidak tinggi, jadi pendek, ini sudah berbuah ya. Nah, oke ya, kalau begitu langsung saja ya teman-teman semuanya, kita simak videonya agar teman-teman tahu ya caranya. Dan teman-teman semuanya jangan lupa ya, dengan dukungannya channel Dinar ini, dengan cara subscribe-nya, serta komentarnya. Nah, oke ya semuanya, teman-teman, kalau begitu langsung saja ya, kita simak di dalam caranya ya, untuk memperpendek kates ini ya, pepaya, supaya berbuahnya buahnya lebat dan batangnya itu tidak tinggi ya. Nah, oke ya teman-teman semuanya, jadi kita mulai saja ya. Dan yang kita gunakan yaitu alatnya itu silet ya, silet saja yang kita gunakan ya, dan silet ini pun masih baru ya, masih baru. Jadi caranya ini kita potong ya. Nah, di dalam pemotongannya ini kita harus hati-hati ya, kita harus pilih dulu ini, karena bibitnya kecil ya, bibitnya kecil, sekitar 1 bulan ya, 1 bulan lah ya. Nah, jadi kita pemotongannya kita ukur dari bawah ya, dari bawah sini, dari mata tunasnya ya, dari mata tunas ini kita hitung sekitar 5 ya, 5 mata tunas baru kita akan memotongnya ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ya, ini tunas pertama ya, 1 2 3 4 5 ya. Nah, di sini ya 5. Nah, dan itu pun 5 ini kita potong. Kalau kita masih ragu di dalam 5 ini ya, 5 tunas, kita bisa naikkan kembali ya, kita naikkan 5 ataupun 6, ini tidak jadi masalah ya. Nah, kita ambil sekitar 6 ya semuanya teman-teman, karena batangnya masih kecil ya, jadi kita ambil saja sekitar 6 ya, 6 kayaknya 6 ini ketinggian ya, jadi kita ambil 5 saja ya. Nah, oke ya, kita ambil. Nah, seperti ini ya.
Nah, ini udah kita potong ya. Jadi pendek ya, hasilnya pendek seperti ini. Dan nantinya ya, teman-teman semuanya, kalau sudah seperti ini, intinya dia akan tunas baru ya, tunas baru yang seperti ini ya. Nah, ini nanti kita lihat ya perkembangannya, tunasnya. Tunasnya ini kita akan pilih ya, kita sisakan satu, kita sisakan satu yang bagus ya. Apakah yang di atas ini bagus ataupun di bawah. Jadi kalau yang bagus kita apa? Tidak dipangkas ya, tidak dipangkas. Kita apa? Kita pelihara yang bagus ya. Yang bagus kita pelihara, dan yang tunas yang jelek kita buang ya. Kira-kira seperti itu ya, teman-teman. Jadi ini sudah seperti ini. Kita akan tunggu tunasnya ya, mungkin sekitar 2 minggu ataupun 3 minggu ini tunasnya sudah kelihatan ya, sudah kelihatan mana yang bagus dan mana yang jelek, baru kita buang ya, yang jelek kita buang ya. Karena kalau sekarang belum ini ya, belum tahu ya tunasnya mana yang bagus, karena pun masih kecil ya. Oke ya teman-teman semuanya, mungkin teman-teman sudah nyimak ya, sudah tahu caranya di dalam memperpendek pohon kates supaya buah kates kita itu pendek, pepaya ya, pepayanya itu pendek dan cepat berbuah ya. Oke, kalau begitu mungkin cukup di sini ya pengertian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.